hasilnya tidak sesuai yang diinginkan, gimana nih Pep tadi laga hari ini? Laga hari ini benar-benar kurang maksimal lagi sih, kurang sedikit lagi, stamina-nya kurang ditambahin lagi sih tadi, kurang berani juga, tinggal kurang berani bola depannya aja sih gitu. Kalau ngeliat tadi Cap gimana? Cap lawan mungkin ada pengaruh nggak tadi Cap nggak main di game sebelumnya? Nggak ada pengaruh apa-apa sih, main udah lepas aja, tapi kurang berani aja, kurang yakin di depan sama di defense-nya. Cap kalau ngeliat kan Cap kita sementara tertinggal 1-2, nah gimana Cap untuk memberikan motivasi kepada rekan-rekannya? Ya motivasinya ya jangan putus asa walaupun ketinggalan, tetap semangat terus lah. Cap sedikit Cap ini kan kenal dekat sama almarhum. Almarhum Zhang Zi. Tapi ya, pernah lihat? Lihat. Ketemu belum? Cuma ketemu di lapangan dulu kalau pertandingan dulu. Shock juga ya Cap? Shock orang di depan mata ya. Cukup. Tadi bisa megang net depan net tapi keduluan terus ya sama dia, jadi kurang, masih kurang berani di sini. Perbedaannya gimana sih antara kamu sama dia di mappingnya? Dia lebih depannya lebih berani, dia lebih percaya diri. Saya ketinggalan terus depannya. Faktor ketinggalan poin itu harus juga apa? Harus tegang juga sih pastinya kalau ketinggalan. Sama yang tadi kayak punggungnya sempat masalah apa? Sakit dari dari hari pertama sih. Dari pertama. Ya. Tapi secara keseluruhan tampil di turnamen ini dan kondisi prima ya? Prima. Tadi nggak begitu berpengaruh? Nggak sih, nggak pengaruh. Nggak jadi alasan juga, main saya lepas aja.